Ya. Ini bukan fatwa yang menfatwakan Quran, yaitu orang yang suka memaafkan itu pasti masuk surga. Insya Allah hari ini Anda, kita semua, Bapak Ibu sekalian, Allahumma amin, masuk surga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik serta kolega yang saya hormati, saya setuju dengan Mas Sulis, dengan Mbak Sofi, tidak boleh Universitas Jember alumninya kecil di antara besarnya Indonesia. Kita harus berbalik, besarnya Indonesia itu karena Universitas Jember, mestinya gitu. Ya. Tidak ada Indonesia tanpa Jember. Tidak ada Kementerian Ristek Dikti tanpa Universitas Jember. Berpikirnya seperti itu, dan terbukti Universitas Jember, Universitas Jember akreditasinya sudah A dan alumni adalah sudah hebat. Jadi dengan demikian, Kafe hebat, KUC hebat, Universitas Jember hebat. Demikian, terima kasih. Selamat berhalal bihalal dan sumbang syarat untuk kemajuan kita bersama. Assalamualaikum, semoga Allah SWT memberkahi dan membimbing kita semua. Wallahu muwaffiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Kafir sekarang jadi Kafir ya. Kafir keluarga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ternyata kemudian dipasrahkan untuk menjadi ketua paguyuban perguruan tinggi negeri sejawat ini. Yang kedua, PR3. PR3 UNED sampai sekarang menjadi ketua forum silaturahim perguruan tinggi negeri dan swasta sejawat timur. Kalau kita melihat secara umum, di tahun 2016 UNED itu pendaftarnya sebanyak 86.000 di tahun 2016. Yang diterima itu cuma 6.204. Jadi 86.000 sekian, yang diterima cuma 6.204. Jadi yang tidak diterima oleh UNED kurang lebih 80.000. Itu prestasi yang luar biasa. Dan alhamdulillah, kalau UNED kemarin itu pilihan keduanya 54%, sekarang berubah. UNED pilihan satunya sekarang sudah mencapai kurang lebih 55%. Ini prestasi yang luar biasa.
kita salam-salaman cipika-cipiki ya. Sangat bangga hadir di dalam acara ini.
hari ini adalah komunitas dari Fakultas Ekonomi, betul ya Bapak sekarang? Ya, saya alumni Jember tahun 85. Fakultas Hukum. Jadi kita satu alma mater. Sama-sama orang Tegal Boto. Ya kan masih Tegal Boto, masih ingat ya? Ya, kos saya di Patra, di belakang rumah sakit Jalan Rambutan. Janganlah cepat berlalu.
Selamat